ada ustad, ada diustadkan. Ada ustad, ada diustadkan. Sama apa beda? Beda. Apa diustadkan? Mengaku-ngaku. Apa diustadkan? Dijadikan ustaz. Saya tanya dulu, satu dulu, dalam temannya, sama saya jawabnya. Iya. Jadi cukup bisa dalam temannya. Ustaz sama diustadkan beda apa sama? Beda. Bedanya di mana? Dari ustaz. Ustaz. Diustadkan apa? Dianggap ustaz. Apa diustadkan? Diakui apa dianggap? Dianggap. Sebentar, berbeda itu bahasanya. Diustadkan. Dianggap ustad. Dianggap ustad. Sebetulnya bukan. Begitu ya? Iya. Kalau diustadkan itu sebetulnya bukan ustad, tapi dianggap ustad. Barangkali bisa aja pemburu hantu ya kan, cuman dandanannya rapi, pakai sorban, pakai segala macam. Ini namanya disebut diustadkan. Kayak orang tahlilan, kalau buat perempuan ila ruha Anisa, ila ruhi Ahmad, ini namanya diustadkan. Ndak ngerti agam. Muslim perempuannya Muslim perempuannya Muslimah. Mukmin perempuannya karyawan perempuannya karyawati. Siswa perempuannya siswi. Mahasiswa perempuannya mahasiswi. Kawan perempuannya presiden perempuannya. Nah, bahasa Arab itu kayak begitu. Ada yang bisa buat laki perempuannya beda, ada yang buat laki sama perempuan sama. Itu namanya bahasa Arab. Ruh itu buat laki ruhi, buat perempuan ruh. Kalau ruha artinya senang, bukan nyawa. Kagak ada bahasa Arab ruha itu kagak ada. Namanya kagangan ngaji. Susah begitu. Namanya kagangan ngaji. Kalau orang ngaji bakal ditawain. Ah, dia kagangan ngaji. Salah dia agamanya. Salah. Jadi presiden mau laki presiden, mau perempuan presiden. Tapi kalau karyawan ada beda. Buat laki kan, buat perempuan, bahasa itu begitu. Ada yang bahasa buat laki perempuan beda. Ada bahasa yang buat laki dan perempuan sama. Tidak diatur oleh Rasulullah bahasa. Mau laki perempuan benda bila ruha maimuna daruhi tidak ngerti agama, tidak ngerti salah beragama, salah. Kalau muslim iya muslim, mukmin enggak semua bahasa begitu. Maka saya contohin, kalau buat karyawan perempuannya karyawati, siswa siswi, kawan presiden begitu bahasa Arab. Tapi saya tidak itu pada ngajinya nih. Ini mau contoh-contoh. Saya ngajinya kekal dan dikekalkan beda. Ini ngaji kita sebetulnya. Enggak ngomongin itu mau jembatan saya. Jadi ibu itu betah kata orang surga kekal, bukan dikekalkan. Ibu dikekalkan sama kekal sama, jadinya berat. Makanya Quran bahasanya kholidi, mereka kekalnya pakai kholada bahasa Arabnya, bukan pakai bako.
karena kholadama maknanya dikekalkan. Di apa dikekalkan? Dikehendaki kekal oleh Tuhan. Sebetulnya tidak kekal wong dia makhluk. Cuman Tuhan tetapkan kekal. Begitu. Namanya bahasa Arabnya dikekalkan. Maka kembali pertanyaannya, apakah Tuhan itu sifatnya bako? Ya. Ya. Yang punya bako hanya Allah. Selain Allah tidak kekal. Selain Allah tidak kekal. Orang kafir di neraka kekal enggak? Ya. Yang benar? Benar. Dikekalkan. Ditakdirkan oleh Allah sebagai sebetulnya tidak kekal. Wong dia makhluk. Semua makhluk tidak ada yang termasuk surga, neraka, tetek, bengek, semuanya. Tapi secara syariat itulah Nabi turun ke dunia. Untuk apa Nabi turun ke dunia? Ngedandani kita tauhid. Pertama, bilangin syariat, ngedandani akhlak. Itu